Kalau engkau sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh. Jaga pertemananmu. Jaga. Jaga tubuhmu adalah bait suci. 1 Korintus 6 ayat 18. Tubuhmu rumah Tuhan. Tubuhmu tempat kediaman Roh Kudus. Jadi gereja itu bukan gedungnya nomor satu. Bukan merek organisasi. Dirimulah gereja. Dirikulah gereja. Jangan buat gereja Tuhan itu jadi najis. Jangan najiskan tubuhmu. Jangan serahkan tubuhmu kepada perzinahan, percabulan. Jangan serahkan matamu anak muda kepada hal-hal yang zina. Jangan, jangan serahkan. Matius 5 ayat 28, jika engkau melihat wanita serta menginginkannya berzina di hadapan Tuhan. Demikian juga kau wanita, kalau engkau melihat laki-laki muncul nafsu syahwatmu, engkau berzina di hadapan Tuhan. Jaga matamu. Jaga telingamu. Saya mengajak total ikut Tuhan.